dalam kehidupan seharian manusia sanggup melakukan apa sahaja, menggadaikan harta, malah menggadaikan nyawa untuk mengejar sesuatu yang dinamakan sebagai bahagia. Tetapi dalam pencarian itu, ramai manusia yang gagal bertemu dengan kebahagiaan, mungkin kerana kebahagiaan itu sendiri tidak dikenali dalam erti kata yang sebenar. Kebahagiaan itu adalah pemberian daripada Allah SWT, maka seharusnya kita merujuk kepada erti bahagia yang disebut oleh Allah SWT dan disediakan platform untuk kita menemukannya, iaitulah di dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah SWT memberitahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu diciptakan daripada diri kamu sendiri itu pasangan kamu, supaya dengannya kamu beroleh sakinah, dan dijadikan di antara kamu berdua itu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dalam ayat ini Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa bahagia ataupun cinta untuk mencapai kebahagiaan itu terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertamanya sakinah, yang keduanya adalah mawaddah, dan yang ketiganya adalah rahmah. Cinta yang disebut sebagai sakinah adalah kebahagiaan yang diberikan secara langsung dan segera oleh Allah apabila seorang hamba memilih untuk menyatukan hubungannya dengan pasangannya melalui ikatan perkahwinan. Tetapi sakinah itu perlu disuburkan dengan mawaddah yang diertikan oleh para ulama sebagai al-hubbuz zaid, ataupun cinta yang bertambah. Dalam erti kata, setiap permasalahan, cabaran yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga diatasi, dan kejayaan mengatasi cabaran-cabaran itu membawa kita kepada cinta yang baru, yang bertambah dan lebih matang daripada yang sebelumnya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan mawaddah. Tetapi sebagai agama dan cara hidup yang realistik, ada kalanya kebahagiaan itu tidak dapat dicapai melalui kerjasama. Konflik tidak bertemu dengan penyelesaiannya. Walau bagaimanapun, ianya tetap perlu diatasi dengan sesuatu yang berada dalam ruang lingkup redha Allah SWT. Tetapi sebagai agama dan cara hidup yang realistik, Islam juga menyediakan jalan untuk konflik-konflik yang besar yang tidak dapat diatasi dengan cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri itu melalui apa yang dinamakan sebagai rahmah, iaitulah sifat belah ihsan. Dalam erti kata, sebarang pertikaian dan permasalahan yang meruncing yang berlaku di antara suami dan isteri tidak seharusnya diatasi dengan suami memilih pilihan yang menyakiti isteri atau isteri memilih penyelesaian yang menyakiti suami. Hendaklah ada belas ihsan di antara mereka berdua untuk mencapai kata sepakat, agar akhirnya seandainya perkahwinan itu berakhir dengan perpisahan, ianya terpisah dengan cara yang baik sebagaimana ia bermula dengan cara yang baik. Maka di situlah Allah menyimpulkan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tiga rangkaian kebahagiaan dan kasih sayang yang perlu ditekuni dan diteladani oleh setiap kita yang mendirikan rumah tangga, agar di dalam peringkat yang mana sekalipun kita sentiasa berada di dalam panduan dan bimbingan Allah SWT dalam mengejar apa yang diperlukan oleh setiap manusia dalam kehidupan, iaitulah sebuah bahagia. Berdasarkan kepada keterangan Allah di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, sakinah itu adalah kebahagiaan segera yang diberikan Allah oleh Allah SWT kepada setiap insan yang bersatu dengan sebuah ikatan perkahwinan. Mawaddah pula adalah merupakan cinta yang bertambah hasil kejayaan pasangan mengatasi konflik dan cabaran dalam kehidupan berumah tangga. Malakala rahmah adalah merupakan belas ihsan yang berada sebagai pelampung untuk menampung penyelesaian konflik ketika mana berlakunya cabaran-cabaran yang besar dalam kehidupan berumah tangga. Justru dalam pencarian mengejar bahagia, jangan berakhir dengan derita, kerana bahagia hanya datang daripada yang besar.
pada sakinah, mawaddah.